Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan kasiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kecerdasan, dan telah memberikan kita banyak hal dalam kehidupan ini. Melanjutkan materi sebelumnya, hari ini kita membahas tentang melihat Allah di dunia dan di akhirat. Materi yang kita kaji adalah kajian spiritual Islam atau yang dikenal dengan tasawuf. Salah satu fungsi terbesar dari ilmu tasawuf ini adalah membuat kalbu kita bercahaya, membuat hati kita bercahaya, menghidupkan ruh kita yang paling dalam, sehingga kita bisa berpindah dari sifat-sifat jasmaniah kemanusiaan kita menjadi sifat rohaniah manusia atau makhluk yang paling tinggi. Alam dan makhluk yang paling mulia di jagat raya ini adalah alam cahaya, dan makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk adalah makhluk cahaya. Itulah yang dikenal dengan alam malakut, alam ruh, alam jabarut, ruh-ruh suci, dan yang paling meliputi segalanya adalah wilayah lahut atau wilayah ketuhanan, muhitum bikulli syai. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu yang dirahmati Allah, yang lalu kita sudah menjelaskan tentang sebahagian sifat Allah, kita sudah menjelaskan juga tentang mengenal diri kita ya secara ringkas. Nah, hari ini kita mau menggabungkan dua ini dengan menambah materinya dengan melihat Allah. Di dalam solat ini kita disuruh Nabi, anta'budullah ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ka seperti anna sungguh-sungguh benar-benar, roh seperti taro ya, ka'anna taro seperti engkau benar-benar melihat, menyaksikan Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan seperti benar-benar melihat Allah dan bagaimana cara kita melihat Allah? Tentu tidak sama dengan cara kita melihat benda-benda nyata. Kenapa? Karena Allah itu wazahir wal batin. Allah itu zahir, nyata, dan batin. Nyata itu tidak ada yang ada di atasnya, kata Nabi, ma fauqahu, dan tidak ada yang berada di bawahnya. Tidak ada yang lebih tersembunyi batin dari Allah, dan tidak ada yang paling nyata selain Allah. Tetapi nyatanya Allah itu tidak bisa kita saksikan pakai mata kepala dengan kolbu hati yang buta. Ya. Wa man kana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat dia akan lebih buta lagi. Maksud buta di situ apa? La tukmal abasar. Bukan mata kalian yang buta, walakin tukmal qulub. Tetapi yang buta itu adalah kolbu. Jadi memandang Allah itu pakai kolbu, pakai ruh, pakai rasa,
bisa pakai rasa yang ada pada ruh kita, pada kalbu kita. Karena rasa yang ada pada kalbu, pada ruh kita itu adalah kendaraan kita untuk mendekati Allah sedekat yang mungkin yang bisa kita lakukan. Nah, jadi kalau ditanya melihat Allah itu bagaimana? Maka di situ disebut digunakan kata ro'a. Ro'a itu ka'anna kata ro'a. Ro'a itu melihat bukan pakai mata. Kalau mata itu lebih kepada nazara. Kalau ro'a itu melihat pakai ruh. Maka disebutlah nanti ro'a fil manam, melihat di dalam tidur, mimpi. Sewaktu kita mimpi, melihat di dalam tidur, kita melihat pakai indera apa? Pakai indera ruh, indera kalbu. Jadi di alam ruh itu mata kepala enggak berfungsi. Yang berfungsi itu penglihatan kita, pendengaran kita, kalbu itu. Maka orang-orang yang masuk ke alam ruh dalam kondisi buta itu hidupnya sangat tersiksa. Ya persis seperti orang buta di dunia ini, kesulitan hidupnya. Ya. Dan dibangkitkan juga nanti dalam keadaan buta. Lima hasyaratani a'ma, wahai Tuhan kami, kenapa kau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kunta basira, bukankah kami dulu kuntu basira, bukankah kami dulu, aku dulu melihat ya Rab. Kadzalika atatka ayatuna panasitaha, kan sudah kami ingatkan kepada kalian tentang hari ini, tapi kalian tidak mau ingat, lupa terus. Ya buta. Nah, maka inilah yang mau kita kaji pelan-pelan berdasarkan hadis, berdasarkan ilmu ruh, ilmu tasawuf yang dijelaskan ulama-ulama kita. Kajinya memang dalam tetapi sederhana. Sebisa mungkin kita sederhanakan supaya mudah dipahami juga ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat zat Allah itu tidak bisa kita lakukan di dunia. Sebahagian sahabat besar mengatakan seperti Aisyah, banza'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad azamal fariyah 'ala Allah. Beliau mengatakan siapa yang mengatakan Nabi Muhammad pernah melihat zat Allah, berarti dia telah membuat kedustaan yang besar. Ini hadis Bukhari Muslim. Ini sahabat yang enggak sependapat Allah bisa dilihat. Kemudian hadis lain, ta'allamu annahu la yara ahadum minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Ketahuilah kamu tidak akan bisa melihat Tuhanmu sampai kamu mati. Jadi sudah mati dulu baru bisa melihat Tuhan. Maka di dalam ilmu tasawuf ada ilmu namanya mutu qabla an tamut, matikan dirimu sebelum mati sebenarnya. Artinya apa? Melatih diri kita mati. Apa yang dimaksud dengan mati? Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Sir As-Sarar mengatakan, matinya seorang hamba itu apabila dia kalbunya tidak punya keinginan lagi kecuali Allah. Nah, itu disebut mati. Pada saat itulah nanti kita masuk bisa menembus wilayah-wilayah yang lebih dalam. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mendukung Allah tak bisa dilihat, misalnya la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, dia tidak dapat dilihat mata tetapi Allah bisa melihat mata. Kenapa zat Allah tidak bisa kita lihat? Dan semua nabi, semua rasul bicara dengan Allah, wa ma kana li basyarin ayyukallimallahu, mereka bicara dengan Allah itu illa wahyan, kecuali dengan bentuk wahyu, bisikan, au min wara'i hijab, atau lewat hijab, enggak bisa langsung. Karena di dalam hadis sahih yang lain disebut ya bahwasanya Allah itu kalau dia menampakkan zat-Nya, maka ya kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, Allah itu dihijab cahaya, andai kata lau kasyafahu la ahraqat subhat wajhahu man taha ilaihi basara min khalqi. Sekiranya dia tunjukkan zat aslinya, maka pancaran cahaya wajahnya saja akan membakar seluruh makhluk yang memandangnya. Ya, itulah sebabnya ketika itu Nabi Musa kan pernah meminta supaya Allah menunjukkan zat-Nya.
Kenapa? Karena umatnya minta, ya Musa lan nu'mina lakana hatta narallaha jahra. Kami enggak bisa beriman kalau kami enggak melihat Tuhan itu nyata. Karena orang Yahudi kan akalnya itu sangat kuat, jadi cenderung materialistis. Mereka hanya mau percaya kalau yang dilihat mata. Kalau enggak kelihatan sama mata, mereka enggak mau percaya. Makanya ketika Nabi Musa munajat 40 hari ke Bukit Tursina, ditinggalkan Nabi Harun bersama umatnya, umatnya malah menyembah lembu. Rekayasa dari Samiri yang kita kenal dengan Dajjal hari ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Musa meminta kepada Allah atas permintaan umatnya supaya Allah menunjukkan zat aslinya, Allah bilang, "Enggak bisa Musa. Lantaroni, kau enggak bisa melihat aku di dunia ini. Tapi kalau kau masih penasaran, walakinin zur ilal jabali. Coba lihat jabal bukit itu. Pak ini staqarra makanahu. Kalau bukit Tursina itu masih tetap pada tempatnya, pasau pataroni, baru kau bisa lihat aku. Palamma tajalla rabbuhu, maka tatkala Allah tajalli nampak nyata bagi gunung itu lil jabal, ja'alahu dakka. Gunung itu pun hancur berantakan. Enggak bisa. Maka Bapak Ibu, yang dulu kita sudah jelaskan, jangan membayangkan jadnya. Wilayah jad itu wilayah imagine, unimagine, unthinkable. Enggak bisa kita bayangkan, enggak bisa kita gambarkan wilayah jad. Nah, paling tinggi yang bisa kita lakukan di dunia ini, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, adalah memandang nur jadnya. Ya, nur cahaya yang paling dekat dengan jadnya. Ya, nur jadnya. Ciri-ciri kalbu kita ditarik oleh Allah apabila kita baca Quran terasa nikmat, gitu kan, menggelegar hati kita. Idza dzukirallahu wajilat qulubuh, gemetar hati kita itu. Dengar baca Quran nangis kita, itu firman Allah kita dengar seperti ngobrol ke kita. Ruh kita itu seperti ditarik. Itu daya tarik ruhani dari Allah namanya. Iblis, setan kalau masuk ke rasa seperti itu, dia akan lebur seperti garam masuk ke dalam air. Maka rasa yang begitu dihidupkan di kalbu kita. Syekh Abdul Qadir Jilani sampai-sampai mengatakan, siapa yang tidak punya zauk, rasa bertuhan, mendengar ayat-ayat Allah tak tertarik kalbunya, suara merdu pun tidak ada, rasa rindu tak tertarik kalbunya untuk mendengar, maka sesungguhnya orang seperti itu adalah orang yang sangat-sangat disangsikan agama dalam kalbunya. Jangankan manusia, sedangkan burung-burung saja mendengar tasbih-tasbih Nabi Daud, burung-burung itu bertengger mendengarkan tasbih Nabi Daud yang merdu itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Saking merdunya suara Nabi Daud, burung-burung pun tertarik, terdiam mendengar suara tasbih Nabi Daud yang begitu merdu. Nah, bagaimana kalau manusia tak tertarik? Ah, ini orang seperti ini, kata beliau, ini lebih hebat, ini ruhaninya lebih rusak dari kalbu binatang, katanya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi enggak punya rasa bertuhan, tadi enggak hidup benarnya. Kata lari. Maka solawatan dengan nada indah, jikir-jikir dengan nada indah, tasbih, tahmid, baca Quran dengan nada indah, itu menghidupkan kalbu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini suara solawat seperti ini, kalau kita hayati, kalbu kita hidup rindu kita kepada Rasulullah SAW. Jadi selawatan-selawatan itu, syair-syair ketuhanan, itu menghidupkan kalbu. Maka penulis kitab selawat Nabi, ya, ada seorang penulis kitab selawat, itu wafatnya meninggal, jasadnya harum utuh. Nama kitabnya Dalailul Khairat. Nah, itu banyak tersebar di YouTube atau di apa itu kan, di TikTok itu. Jadi penulis Dalailul Khairat itu, ketika dibongkar kuburannya, jasadnya wangi utuh, persis seperti masih hidup.
Kenapa? Ya kalbunya hidup. Banyak sekali dia bersolat kepada Nabi. Maka kata Habib Lutfi, salah satu orang yang jasadnya diutuhkan Allah nanti, orang yang paling banyak bersolawat di samping wudunya tidak putus. Masyiral muslimin, bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita rajin bersalawat dengan khusyuk, Nur Muhammad yang merupakan ruh kita yang berasal dari Nur Muhammad itu, dia akan bercahaya hidup dalam kalbu kita. Nur Muhammad yang ada dalam kalbu kita itu, yang merupakan ruh kita itu, dia akan hidup dia dengan salawat itu. Dia akan hidup bercahaya. Kalbu kita ini mati kalau tidak disirami dengan Quran, tidak disirami dengan zikir, tasbih. Maka yang menghidupkan kalbu kita itu zikrullah. Zikrullah itu bisa bacaan Quran, bisa tasbih, bisa salawatan. Itu kan disebutkan Nabi. Masalul ladzina yadzkuruna Allah kama salil hayy wal mayyit, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan mati. Maksudnya apa? Kalau kita berzikir ingat Allah, kalbu kita, ruh kita hidup dia. Berenergi, bercahaya. Tapi kalau kalbu kita enggak berzikir, enggak ingat Allah, dia mati. Persis seperti orang mati, enggak ada cahayanya. Jadi semuanya malas mau sholat, malas baca Quran, malas buat baik, malas semua, serba malas. Ya. Tapi kalau buat baik serba rajin, itu tanda-tanda ruh kita itu sedang hidup, ya, sedang bercahaya. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu yang dirahmati Allah, maka melihat Allah itu dengan ruh, dengan kalbu. Sebagian ulama, sahabat-sahabat besar, ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu melihat Allah. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, kana nida baina sahaba fi anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu lail mi'raj. Terjadi perbedaan pendapat di antara sahabat, apakah Nabi Muhammad melihat Allah pada waktu Mi'raj? Fakana Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dan aksarul ulama, sebahagian besar ulama mengatakan inna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, melihat jadnya. Sedangkan Aisyah mengingkarinya. Jadi sahabat besar ini beda pendapat, Pak, tentang melihat Allah. Ya, di dunia. Akan nanti riwayat dari Ibnu Abbas ini juga, kalau di akhirat ulama sepakat, Allah itu bisa dilihat di akhirat, sepakat. Wujuhun yauma idzin nadiratun ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang beriman itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Di sini digunakan lafaz nazara, melihat, melihat dengan mata. Maka Habib Umar bilang, nanti di akhirat nanti kemampuan mata kita melihat itu disamakan Allah kuatnya dengan kemampuan mata ruh. Jadi kekuatannya sama, Pak, nyatu pandangan mata dengan ruh. Itulah melihat Allah. Makanya kita bisa menyaksikan Allah dengan mata kepala. Kalau di dunia ini nggak bisa, apalagi dunia ini alam rendah, kan. Bagaimana supaya kita bisa menyaksikan Allah, melihat Allah? Salah satu amalan pokok yang diajarkan para ulama berdasarkan ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini amalan kunci. Siapa yang pingin liqa, berjumpa dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah, hendaklah beramal soleh. Dan dalam beramal soleh itu tak boleh kita mensekutukan sesuatu pun selain Allah. Artinya berbuat baik, amal soleh itu gak boleh niat kita kecuali mengharapkan ridha Allah. Maka amalan sufi itu dalam dunia tarekat, spiritual Islam, semua amal soleh kita itu harus diniatkan mencari ridha Allah. Bahkan kita pun tidak berniat untuk mendapatkan surga. Maka di akhirat nanti kata Syekh Bukhajilani, orang yang setiap waktu, setiap detik, setiap saat bisa melihat Allah diizinkan, orang-orang yang amal solehnya hanya berharap ridho Allah Ta'ala. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya niat itu amal tergantung niat. Kalau kita beramal soleh niatnya dapat sorga, ya dikasih sorga. Kalau kita beramal soleh niatnya mendapat ridho Allah,
Ridho Allah itu dalam bahasa Quran wajhullah, ibtigha awajhillah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridho Allah. Kalau kita beribadah mengharapkan wajah Allah, ridho Allah saja, maka kita bisa bertemu dengan Allah setiap saat. Itu makom yang paling tinggi. Maka orang yang seperti ini kata Syekh Abdul Qadir Jilani masuk surga, surganya surga di alam lahud, yang di dalam surga itu tidak ada sesuatu kecuali hanya Allah Ta'ala. Ya, itu di atas Firdaus lagi, itu orang khusus. Tapi kalau orang yang di surga dapat surga dalam bentuk makhluk, mereka bisa melihat zat Allah setiap seminggu sekali. Dalam kitab Ibnu Qayyim disebut setiap hari Jumat diizinkan. Kalau dalam kehidupan kita, Pak, itu ibarat begini, asisten Bapak Menteri dengan direktur-direktur pejabat-pejabat lain. Kalau asisten itu bisa tiap hari ketemu, tiap saat. Ya. Nah, itulah orang yang bersama Allah tadi, yang beramal hanya untuk Allah. Tapi kalau direktur, pimpinan, kabak, enggak bisa sembarangan, ada waktunya. Minta izin dulu baru bisa ketemu. Nah, itulah perumpamannya di dunia ini. Ya. Nah, jadi kalau asisten nelpon, nelpon misalnya nelpon dirjen, nelpon kabak, nah, ini langsung itu udah kayak menteri walaupun dia nelpon. Ini dipanggil Pak Menteri, udah langsung pergi gitu kan. Nah, dia ditakuti asisten itu. Nah, itulah wali-wali Allah, itulah wali-wali khusus, orang khusus, para nabi, para rasul, para wali. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata ulama begitulah perumpamaannya ya. Nah, kalau di akhirat ini sudah disepakati tadi, nanti semua kita bisa melihat Allah. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kelak kamu akan melihat zat Allah Tuhanmu seperti kamu melihat bulan purnama ini. Lihat bulan purnama susah kan? Enggak susah kan, gampang. Ya seperti itu kita melihatnya, melihat zatnya itu. Dan ketika kita melihat zatnya, tertidurlah kita selama 1000 tahun lamanya, saking nikmatnya memandang zat Allah itu. Ya. Itu bagi orang-orang yang masuk surga. Sedangkan orang kafir tentu mereka tidak bisa melihat zat Allah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah beramal untuk mengharapkan berjumpa dengan Allah. Nah, dalam hadis sahih diriwayatkan begini, idza dakhala ahlul jannah qala yaqulu, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu menginginkan sesuatu yang akan aku tambahkan lagi dari kenikmatan surga ini? Penduduk surga berkata, bukankah engkau telah memutihkan muka kami, memasukkan kami dalam surga, menyelamatkan kami neraka, udah banyak sekali pemberian dari Allah. Ya, kemudian Allah membuka tabirnya, hijabnya, dan tidak ada sesuatu yang telah diberikan kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada melihat zat, melihat wajah Allah yang maha tinggi. Nah, inilah yang dikatakan Ibnu Qayyim nanti, terpanalah manusia itu saking indahnya, ya, sehingga penduduk surga itu tertidur selama 1000 tahun menikmati keindahan memandang zatnya, wajahnya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pendapat yang ketiga, Allah itu kata Ibnu Abbas bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Nah, tadi kan ada yang mengatakan tak bisa di dunia, hanya bisa di akhirat. Ada yang mengatakan sahabat bisa di dunia dengan di akhirat. Di dunia bisa kita lihat dengan fuad, mata hati. Ya. Karena Ibnu Abbas ra'a rabbahu bi fuad marratain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya dengan mata hatinya 2 kali. Hadis sahih Muslim. Ya. Ini yang dikatakan Nabi dalam sebuah hadis, ya. Ini hadis mursal, ada yang mengatakan mursal lemah dia. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah? Jawab beliau, ra'aituhu bi fu'adi. Aku melihat Allah dengan mata hatiku. Ini hadis disebutkan dalam At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim. Ya. Kemudian Allah bisa dilihat di dunia dan di akhirat dengan mata kepala.
Nah, ini juga ada pendapat yang begini sebagian sahabat. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat Allah pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini langit dunia yang paling ujung, paling terakhir. Ra'a rabbahu padalla fakana qaba qausaini au adna. Ini dalam Quran disebut gitu kan. Nabi melihat Tuhannya ya, fakana qaba qausaini au adna. Seperti jaraknya dengan Allah itu waktu itu adalah seperti dua busur. Dua busur panah. Atau lebih dekat dari itu. Itu disebutkan dalam Quran dengan lafaz qaba qausaini au adna. Ya. Maka disebut lain dalam hadis lain Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah itu dua kali ketika hidup di dunia. Ini di ayatnya. Fakana qaba qausaini aw adna wa huwa bil ufuqil ala, dan dia di ufuk yang tinggi. Nah, dari sinilah kita bisa memahami bahwa memang ulama-ulama sejak zaman Nabi, ya, sahabat-sahabat besar ini mengatakan berbeda pendapat. Maka di kalangan sufi pun begitu juga, Pak. Nah, jadi ulama-ulama tasawuf ini nanti begitu. Kalau mau melihat Tuhan, ya harus mati dulu. Fana dulu. Maka sebahagian nanti menafsirkan, Nabi Musa itu memihak Tuhan ketika dia pingsan, jatuh pingsan. Saat itulah dia melihat Rabb-nya. Ketika Bukit Tursina hancur, dia pingsan. Saat itulah dia melihat Allah dengan ruhnya. Baru dihidupkan lagi gitu kan. Maka dalam tafsir At-Tabari disebut ada juga ulama mengatakan dia mati, dibangkitkan lagi. Ya. Ada menyebut pingsan. Itu perbedaan tafsir. Jadi di sini, nah bagaimana kita melihat Allah? Tentu dengan fuad, dengan mata hati. Bagaimana teknisnya? Teknis ringkasnya. Nah, kita belajar dari guru-guru kita. Yang paling gampang itu begini cara teknisnya. Ketika Bapak sholat atau ketika duduk gini, coba lihat ruang kosong ini. Lihat ruang kosong ini, pandangin aja ruang kosong ini. Terus rasakan, pandang hati kita, pandangkan ke ruang kosong. Rasakan di balik segala sesuatu itu ada Allah. Gitu. Nah, itu pandang pakai rupa. Lihat ruang kosong ini. Kalau kita lihat ruang kosong ini lama-lama, kita semakin ingat, terasa semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Karena ketahuilah bapak-bapak, kalau bapak nanti belajar spiritual Islam secara mendalam, alam itu sifatnya dimensi. Mungkin sudah saya terangin ya. Dimensi. Dimensi alam jin itu dibalik ruang kosong ini. Alam malakut, alam malaikat dibalik ruang kosong ini. Alam ruh pun dibalik ruang kosong ini. Dia dimensi saja. Coba Bapak lihat gambar 3 dimensi atau 4 dimensi. Kan di situ-situ ajanya itu kan. Iya kan? Cuma kita ngelihatnya harus geser. Maka kalau Bapak dibukakan Allah hijabnya, bisa lihat jin salat di masjid ini, jin lihat jin koren kita. Kalau dibukakan Allah hijabnya, Bapak bisa lihat malaikat, qa'adu ma'ahum, setiap ada majelis zikir, orang berzikir rame-rame, atau majelis taklim, qa'adu ma'ahum, malaikat itu duduk. Maka kita rasa tenang. Apa bukti malaikat duduk bersama kita? Kita kalau duduk di masjid, majelis taklim, niatnya benar, tenang kalbu kita, Pak. Nah, wa anzala sakinatan fi qulubil mu'minin, kami turunkan ketenangan. Ketenangan itulah salah satu wilayah tanda malaikat hadir. Tenang dia. Kami turunkan sakinah. Sebagian ulama tafsir kami turunkan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itulah yang buat dia tenang. Ya. Maka bertuhan ini enggak bisa pakai akal saja. Harus kombinasi pakai kolbu. Mendekati Allah itu ya pakai rasa kolbu. Sederhananya lagi, coba pejamkan matanya, pejamkan mata kita. Coba pandang rumahnya. Sekarang pandang rumahnya pakai kolbu. Terbayangkan rumahnya, terpandangkan.
rupa saya gini, nah, itulah pandang pakai ruh, pandang kalbu. Cuman rumah kita sudah tahu kita bentuknya. Kalau ke Allah rasakan saja tanpa melihat bentuk, karena dia enggak ada bentuknya, enggak terjangkau kita, dia enggak ada bentuk rupa warnanya, tapi dia ada. Tapi rasakan saja pakai hati kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Nikmati, rasakan gitu. Nikmat dekat sama Allah itu nikmat, Pak. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nikmat dia itu, Pak. Jadi kalbu. Ya. Begitulah cara ibadah, begitulah cara zikir, begitulah cara salat. Ini pandang ruang kosong nih. Kita seperti nembus dimensi-dimensi. Allah itu dihijab 70 ribu lapisan kegelapan dan cahaya. Dimensi yang harus kita tembus, dimensi alam jin, alam malakut, dimensi alam nasut, alam malakut, alam jabarut, baru wilayah lahut. Nah, dimensinya, tembus saja. Pandang ruang kosong ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus saya pandangi ruang kosong terus. Terus. Astaghfirullahaladzim. Biar hidup kalbu kita, Pak, rohani kita. Beragama kalau enggak ada pakai kalbu, enggak pakai hati, itu namanya kan beragama. Ngakal-ngakalin nanti, Pak. Bertuhan itu enggak bisa enggak pakai ruh, enggak pakai kalbu. Kenapa? Yang paling kenal dengan Allah, yang paling dekat dengan Allah dalam diri kita adalah ruh. Ya, sebagian orang takut belajar ruh. Kok takut, saya bilang? Oh, yang tahu tentang ruh itu Allah, hanya Allah saja. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Oh, enggak. Baca hadis-hadis tentang ruh, banyak sekali pengetahuannya. Belum lagi penjelasan ulama kita. Banyak. Pengetahuan ruh sederhana, Pak, sebenarnya. Coba Bapak lihat tangan saya ini. Ah, tangan saya ini kan bergerak. Yang menggerakkan tangan saya ini siapa? Yang menggerakkannya siapa? Hah? Nah, dia gerak, dia halus. Yang menggerakkannya siapa? Nah, siapa menggerakkan tangan saya? Ya ruh, kan? Yang menggerakkan tangan saya ruh. Bapak lihat ruh saya ini yang gerakkan di tangan ini? Di mana letak ruh saya yang menggerakkan tangan saya ini? Dimensi mana ruh saya letaknya? Ya dimensi alam ruh. Iya kan? Ruh itu bukan alam nyata, dia dimensi alam ruh. Loh, kalau begitu dimensi alam ruh itu mana? Ya ini, di balik ruang kosong ini. Ini kalau orang mati, kembali ke ruang kosong ini ruhnya. Ini ke sini, gak kemana-mana. Jadi alam itu dimensi, bukan atas bawah. Alam nyata, dari sini sampai ke ujung langit. Kelihatan kan langit sana? Itu alam nyata. Dimensi alam nasut, alam malakut, dari sini sampai ujung sana juga. Jadi alam itu bukan atas bawah, dimensi. Maka kalau Bapak teropong ke langit, 1000 tahun teropong, astronom NASA, pernah gak mereka melihat tiang aras? Gak pernah. Kenapa? Karena teropong kemampuannya melihat alamnya, alam nyata, sementara aras bukan di alam nyata. Paham? Aras itu bukan di alam nyata, aras Allah. Jadi tiangnya yang seluas langit dan bumi itu, aras itu yang bisa dilihat. Kenapa? Karena dia bukan di alam nyata. Teropong kemampuannya melihat alamnya, alam nyata. Jadi 1000 tahun enggak kelihatan. Yang lihat ya wilayah nyata saja, nasut. Nah, paham Bapak ini? Ini sebenarnya ilmu spiritual Islam, semuanya pakai dalil supaya tidak salah paham. Ya. Jadi alam ruh itu nggak jauh-jauh. Maka kata Nabi, sekiranya kalian tidak diwajibkan menguburkan mayat, niscaya aku berdoa kepada Allah supaya kalian bisa mendengar ajab kubur. Itu sahih.
Jadi ketika orang dikubur terdengar sama kita. Kadang-kadang Nabi kan terdengar azab kubur. Ah, ini orang soleh saat ini ditimpa, dijepit kuburan dia walaupun amalnya soleh. Kenapa kau bertasbih bertahmid ya Rasul? Aku melihat dari saat sedang dijepit di dalam kuburnya. Kumohonkan ke Allah diampuni. Jadi mana alam kubur itu? Di balik ruang kosong ini semua, Pak. Jadi sering-sering mandang ruang kosong ini untuk menembus wilayah dimensi tadi. Sambil ingat Allah, sambil hati, hadir hati ke Allah, ya. Itulah spiritual Islam. Kalau kita lakukan terus-menerus, insya Allah kalbu kita semakin lama semakin bersih, semakin dekat dengan Allah, semakin nikmat ibadah apapun yang kita lakukan. Ujungnya nanti khusyuk dan ujungnya nanti tentunya semakin bagus ruh kita. Kalau bahasa Ibnu Khaldun yang terakhir, ruh itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani berlapis-lapis, mungkin sudah kita terangkan di awal kemarin. Kemudian Ibnu Khaldun mengatakan kita harus berpindah dari ruh jismani alam nasut, pindah ruh kita ke dimensi alam malakut. Pindahkan terus. Pindah sehingga nanti kita semakin dekat dimensi ketuhanan. Nah, begitu cara formulasi rohaninya, ya. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Banyak ulama yang mengatakan Allah bisa lihat di dunia, ya. Karena Nabi Musa juga meminta itu, tapi melihatnya tentu dengan ruh, dengan mata hati. Tapi kata Pak Syekh Abdul Qadir Jilani, melihat Allah di dunia itu seperti melihat cahaya matahari dari gini. Nah, dari kita lihat itu matahari saya sebut. Sebenarnya bukan matahari jatnya langsung, tetapi nur matahari cahayanya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan melihat Allah di dunia itu seperti itu. Ya. Baik, saya kira itu saja. Ada yang kurang dipahami, Pak, jadi penjelasannya? Ini sebenarnya ya silakan. Ini tinggi tapi kita sederhanakan. Ya. Bagus pertanyaannya, ya. Ada sebuah hadis begini, untuk memudahkan paham saja. Datanglah malaikat menghadap seorang rasul. Kamu dari mana? Aku dari sisi Allah. Malaikat ini berasal dari langit pertama. Ketika dia menghadap, dia katakan, kamu dari mana? Dari sisi Allah. Datang malaikat dari langit kedua menghadap. Kamu dari mana? Aku dari sisi Allah. Dari langit ketiga, kamu dari mana? Dari sisi Allah. Jadi, Pak, Allah itu di dalam ilmu ma'rifat, Allah itu muhitum bi kulli syai. Dia itu meliputi segala-galanya zatnya. Cuma dia dihijab, ya. Dimensi menghijab kita sama dia tebal. Dia meliputi segala-galanya. Maka di akidah tauhawiyah matan 119 itu dia sebut wallahu muhitum bi kulli syai wa fawqa ibadihi. Allah itu meliputi segala-galanya dan di atas hamba-hambanya. Dan dia matan 120 dan dia melemahkan seluruh makhluk. Tidak ada satu orang pun yang bisa meliputi segala-galanya kecuali zatnya. Ya. Itu ini ilmu ma'rifat, Pak. Maka Allah tuh kalau bahasa saya ini mohon maaf nih, ini mengira-ngira, memudahkan paham. Allah tuh menggerakkan alam bumi itu gini dari jarak jauh. Saya nunjuk gini. Dari hijab, dari jarak jauh itu bergerak semua itu saya gini-gini semua. Jadi dia menggerakkan semua alam ini. Di alam ma'rifat kita akan melihat kata Ghazali yang menggerakkan alam ini dia. Cuma di alam hakikat kita lihat malaikat penggeraknya, perantaranya. Padahal yang menggerakkan malaikat itu dia juga. Paham Bapak ya? Nah, ini pandangannya kan nembus dimensi. Ya ruh saya ini wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Itu tiupan Allah kan? Tiupan yang keberapa? Dia langsung berhubungan sama ruh, meniupkan ruh. Tapi kita enggak bisa nembus nih. Kalau kita enggak masuk ke dimensi itu. Oh, jadi Allah tuh bisa mematikan di kutub utara, utara, selatan, timur, barat,
mati serentak sama-sama di ujung. Tik, mati dia buat. Dia yang matikan ya. Nah, lewat malaikat. Tapi kalau orang syariat bilang lewat malaikat. Nah, tapi kalau di alam ma'rifat, dialah segalanya. Nah, itu ngerinya kita. Maka kita ini enggak bisa lepas dari Allah. Ada ilham yang diterima sebagian sufi, dia katakan, ana makan wa laisa fi makan. Aku itu tempat, kata Allah, tetapi bukan tempat yang kamu tempati. Maksudnya apa? Dia itu, kita ini bertempat di Allah. Kita ini diliputi zat-Nya yang maha besar, yang meliputi segala-galanya. Wallahu muhitu bikulli syai. Itulah Allah Ta'ala. Hanya enggak bisa kita jangkau. Macam mana menjangkau yang begitu, Pak? Makanya saking dekatnya dia enggak terlihat dengan mata. Saking besarnya kuasanya dia. Maka melihatnya pakai ruh lah. Ya. Jadi kemana ruh itu pergi? Ke alam ruh. Alam ruh itu mana? Di wali ruang kosong ini. Dari sini sampai ke ujung sana. Dimensinya aja beda. Alam malakut wali ruang kosong ini. Dari sini sampai ke ujung sana. Makanya Nabi itu mirat masuk ke alam itu, menembus alam-alam itu. Sekitar sekitar 2 jam aja. Udah semuanya alam bisa ditembus. Surga, neraka. Gak perlu waktu lama. Karena kecepatan ruh kan. Nah gitu ya. Dan kelebihan Nabi mukjizatnya, dia berangkat dengan jasadnya. Jasadnya itu, itulah kelebihannya, kemujizatannya. Di ilmu yang tinggi, spiritual tinggi, jasad itu bisa hilang dia, Pak. Seperti Nabi Isa hilang jasadnya. Ada ilmunya. Mukjizat Nabi itu hilang. Ya. Nabi itu hilang jasadnya sampai ke Sidratil Muntaha. Ya, langsung hilang. Ya. Nah, itu ilmunya, Pak, ya. Nah itu gak terjangkau kita, itu tinggi sekali kan. Maka wali-wali Allah sebahagian ada yang hilang kan, tahu-tahu udah di Mekah dia gitu. Nah itu contoh saja. Tapi kalau hilang masih di alam bumi ini, dari sana ke sana, nah itu belum apa, belum, maksudnya itu masih bisa orang biasa tingkat wali. Tapi kalau tingkat rasul, tingkat nabi itu langsung ke puncaknya sana gitu, Pak, ya. Dimensi puncak, di aras ya, di alam lahut. Kalau wali-wali, dia bisanya di alam horizontal, dari bumi sana ke sana. Sebahagian wali ada yang tinggi ilmunya. Ya. Maka Pak Syekhul Qurjalani itu ketika muridnya ditangkap Raja Jin, ditanya, kamu siapa gurumu? Saya, guru saya Syekh Abdul Qurjalani. Terkejut Raja Jinnya. Lalu dilepaskannya, udah lepaskannya. Kenapa kok takut kali sama Syekhul Qurjalani? Ah itu luar biasa orangnya itu, katanya. Itu dimanapun kami berada itu bisa ditangkapnya, katanya, bisa ditampaknya, dijangkaunya, di kutub utara sana pun kami lari, tahu dia kami di sana, katanya. Itu pandangan ruhannya meliputi, pandangan ruh itu meliputi. Ya, karena yang bisa meliputi langit dan bumi ini pandangan ruh, pandangan alam. Kalau untuk mudah-mudah memahaminya, coba Bapak pandang, pakai hati Bapak, pandang alam semesta ini, lihat ke dalam, ke atas semua, ke langit, terpandang semua kan? Ah, terpandang semua. Kalau kita pandang pakai kalbu, kalau pakai mata, ini nggak kelihatan, nggak bisa nembus dia. Ini udah nggak kelihatan. Coba Bapak pandang dulu, sarinah, pakai hati Bapak pandang, kelihatan kan, sarinah, nembus kan? Nah, itulah pandangan hati, pandangan kalbu. Jadi itulah dipungsikan ke Tuhan, Pak, ya, supaya spiritual kita tinggi, ibadah kita bagus, khusyuk. Ada lagi satu lagi kalau ada, atau cukup?